Salam NHA Channel di sini. Kepada yang telah subscribe, terima kasih. Dan kepada yang datang ke channel ini, bantu saya dengan tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi anda. Okey, tetapi sebelum itu, jom kita mulakan dengan channel intro terlebih dahulu. Let's go! Okay, selamat datang ke NHA Channel. So, untuk konten kita hari ini adalah kita akan unboxing satu parcel daripada Ninja Van. So, ini adalah daripada Ninja Van. Bukan seperti yang nampak, Ninja Van. Dan apa yang ada dekat dalam ni? So, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita buka. Okay, tapi sebelum tu, jom saya buat hint terlebih dahulu. Ni adalah barang untuk mengilatkan kenderaan anda, terutama part-part berkaitan dengan sofa supaya lebih berkilat dan sebagainya. So, tanpa melengahkan masa lagi, cakap banyak pun tak guna. Let's go. Okay, disebabkan plastik dia lembut. So, saya buka guna tangan sajalah. Okay, kita rasa dulu takut ada benda tajam bukan. Jadi, kita nak guna tangan ni, kita kena check dulu. Okay, dan bismillahirrahmanirrahim. Okey, tetapi sebelum itu, yang ni adalah plastik nano coating. Okey, dia ada 2 unit yang saya beli berharga RM120 dan terdapat free gift iaitu tyre shine untuk mengilatkan tyre dan satu kata satu tuala untuk mengelapkan kenderaan anda lah. Okey, ini kita letak tepi dahulu. Okey, kita check free gift dia dahulu. So dia kata tadi free towel kan, ini adalah dia punya lap. Okay. Dan ni adalah untuk mengilatkan tayar. Nanti kita akan cuba kilatkan tayar kenderaan. Okay, ni adalah main character yang main function. Jom kita buka satu persatu. Ini adalah yang kotak yang pertama. Okay, ni adalah untuk plastik nano coating. Dan ni pun sama jugalah. So, kita akan cuba kilatkan kenderaan yang ada part-part plastik. Mungkin boleh lap dekat sofa kita punya kenderaan, kita punya ni lah tempat duduk kereta lah. Nanti kita cuba. Okay, so kita check satu saja ni, kita letak tepi dahulu. So dia sama saja. Okay, apa yang anda nampak ni adalah plastik nano coating muka hadapan dia. Okay, yang ni adalah mungkin tulisannya pun. Okay, ni adalah dia punya how to use. So nanti kita akan cuba. Okay, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita buka. Ini kita letak tepi dahulu lah. Okey, ini dia bagi untuk yang spray punya. Dia tak akan pasang. Okey, ini adalah plastik nano coating. Okey. Dalam tak ada apa-apa. Okey, ini dia punya untuk hose. Nanti kita akan cuba. Okey, tetap pergi dahulu. Okey, kita thumbnail dahulu. Okey, ini adalah plastik nano coating. Okey, ni adalah muka hadapan dia. Okey, kandungan dia adalah sebanyak 250 ml. Okey, yang ni adalah untuk mengilatkan plastik lama anda kepada baru. Nanti kita akan cuba selepas ini. Okey, so ini adalah cara penggunaan dia. So kita akan cuba, apa orang kata, kita akan pasang ini lah. Kita cuba goncang dulu lah. Okey, dan kita biarkan dia sebati dahulu. So kita cuba pasang. Okay, so kita pasang sebegini rupa. Okay, so pastikan kita test dahulu. Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, jom kita test.
Okey, so kita akan kilatkan plastik ni, dia punya bumper ni sampai ke sana. So kita akan cuba di bahagian hitam ni sebab dia kata ni adalah plastik untuk nano coating. So kita akan cuba, nampak tak before and after. Okey, sebab dia ia betul-betul berkesan ataupun tidak, jom kita cuba. Okey, kita spray di bahagian yang hitam ni. Okey, kita lap terlebih dahulu. Kalau ada debu ke apa kan, kita cuba lap dahulu. Okey, then kita spray. Okey, dan kita lap. Oh, betul lah. Nampak. Nampak lebih berkilat. Nampak tak? Betul. So kita spray balik. Kita akan lap. Nampak lebih baru bukan? Okay, ni adalah bahagian bumper. Okay, ni adalah before. Ini adalah after. Nampak tak perbezaan ni? Okay, saya tunjuk daripada jauh sikit. Ini adalah before dan after. Nampak tak dia punya colour? Agak suram. Ni nampak lebih baru sedikit. Lebih hitam sedikit lah. So, kita akan cuba lap so far dekat dalam. Kita akan cuba. Tak kisahlah dia plastik. Kita akan cuba untuk buat eksperimen. Okay, let's go. Okay, ni adalah bahagian dalam saya punya kereta punya kerusi seat. Okay, so kita akan cuba guna nano coating ni pada kerusi pula. So kita akan cuba. So kita akan lap. So nampak lebih hitam kan? Okay. So, okay, bau dia pun okay. So dia punya ni pun okey. So kita akan cuba lagi. Okey. Nampak tak yang kotor-kotor ni? So kita akan cuba. Okey, nampak lebih bersih kan? Ini adalah coating. Plastik nano coating. So kita cuba balik. Okey. Sampai di sini sahaja untuk perkongsian saya tentang plastik nano coating. So anda boleh dapatkan dekat Facebook. Yang ni saya beli package RM120. Okay, dan free gift dia pencuci tayar yang saya dah tunjuk tadi, dan sekali dengan towel ni lah. Okay, jom. Dan jangan lupa support NHA channel, subscribe NHA channel. Sehingga kita jumpa lagi pada next video datang. Sudah tengok kan? Subscribe lah, bye. Assalamualaikum.